Halo-halo para pencari fakta. Siap-siap guys, kamu akan disajikan informasi yang bikin merinding. Mimin udah rampungin beberapa kalimat yang sangat dilarang untuk dicari di Google. Kalimat ini terlihat biasa aja, tapi jarang disebutkan. Jika kalian adalah orang yang rentan dengan hal-hal yang menjijikan dan menakutkan, konten ini bukan untuk kalian. Tapi kalau penasaran, boleh nonton dulu. Keyword pertama yang gak boleh kamu cari adalah moth larva. Jadi kalau ada tugas nih, atau keponakan kamu nyuruh buat cari gambar larva, ya ketik larva aja, jangan tambahin moth di depannya. Soalnya, kalau berani, kamu bakal dapat penampakan kayak gini. Kamu akan melihat hewan menggemaskan di bagian gigi. Larva yang merayap melahap habis gigi. Dalam dunia kedokteran, ini tuh disebut oral miasis. Larva diptera bersarang di tempat yang lembab dan basah. Semuanya disebabkan ya karena gak bisa jaga kebersihan. Yuk makanya sering sikat gigi kalau mau tidur. Larva gak cuma bersarang di gigi kamu, tapi parasit ini juga bisa masuk ke kulit siapapun. Jadi jangan coba-coba cari keyword moth fly removal ya. Soalnya Google bakal ngasih kamu hasil foto atau video seseorang lagi ngeluarin larva dari tubuh makhluk hidup lainnya. Contohnya nih, seseorang yang berusaha ngeluarin larva dari lalat moth fly di bagian tubuh anjing yang berusia 9 tahun. Larva moth fly emang jadi langganan parasit mamalia. Bisa makan daging di balik kulit dan bisa masuk dalam saluran cerna. Kalau keyword yang ini khusus untuk perokok, jangan dicari. Kalau berani, Google bakal kasih kalian hasil pencarian yang bikin kalian mikir buat ngerokok lagi. Bakal muncul gambar paru-paru yang udah rusak, hitam, dan bengkak. Beda dong dengan paru-paru yang masih sehat, berwarna merah muda terang dan licin. Ini disebabkan karena paru-paru perokok tuh nggak bisa menyaring debu, kesulitan ngambil oksigen dari udara, dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Zat aktif mengandung racun akan menumpuk di dalam paru-paru. Lama-kelamaan, bakal susah nafas. Gimana? Masih pengen ngerokok? Kayaknya masih deh, soalnya rata-rata nih teman-teman Mimin yang perokok susah banget dibilangin. Ada banyak penyebab penyakit yang gak kita sadari ternyata bisa membahayakan kita. Apalagi kalau terkena Lamprey Disease. Nah, jangan coba cari di Google ya. Penyakit ini tuh menyerang kulit dan menimbulkan penampakan mirip ikan lamprey. Ikan lamprey itu punya banyak gigi di bagian mulut dan sangat tajam. Ini berkaitan sama penderita tripophobia. Rasa takut berlebihan kalau melihat pola berlubang. Seperti sarang lebah, spons, rongga kayu, dan sebagainya. Efeknya, penderita tripophobia akan merasa gak nyaman, jijik, mual, bahkan bisa kena panic attack. Penyebabnya belum diketahui pasti. Bisa jadi karena emang pola pikir atau emang mudah jijik sama satu hal. Jadi Mimin gak tanggung jawab ya. Kalau kalian abis cari di Google tentang tripophobia, bisa-bisa HP kamu kena banting. Atau malah bisa bikin ngilu mata. Apalagi kalau kalian ngetik goatse di pencarian Google. Goatse nggak ada kaitannya sama kambing ya. Atau game yang berhubungan dengan kambing. Tapi Google akan menampilkan hasil yang bikin kalian jantungan. Beneran deh, akan muncul gambar seorang pria telanjang membungkuk dan menunjukkan bagian belakangnya dengan kedua tangan. Dulu tahun 1999, malah ada situsnya. Tapi karena reaksi masyarakat yang ekstrim banget, tahun 2004 situs tersebut dihapus. Sekarang masih ada sisa-sisanya. Makanya jangan masukin di pencarian Google ya sobat. Sama halnya dengan pencarian keyword cross by elevator. Yang gak kuat lihat adegan mengerikan, please jangan dicari. Google bakal kasih lihat kalian beberapa gambar atau bahkan video seseorang yang terjepit elevator.
Kasus ini udah banyak terjadi di luar negeri. Entah karena liftnya jebol karena bobot berlebih, atau emang manusianya yang gak sabaran. Aduh, Goatse bukanlah satu-satunya situs yang dilarang. Lemon Party juga pernah dilarang sejak awal kemunculannya tahun 2002. Kenapa dilarang? Ya, karena setelah menulis Lemon Party di Google, akan ada muncul dua orang pria atau lebih melakukan hal gak senonoh. Tahun 2010-an, Lemon Party dijadiin sebagai pertemuan seksual antara pria tua. Nah, banyak pejabat politik yang dijadiin meme Lemon Party. Misalnya, Vladimir Putin dan Donald Trump karena usia dan kedekatan mereka. Lama-kelamaan, kok Mimin sendiri ya yang ngerasa jijik? Gimana? Nih Mimin kasih satu situs lagi. Tapi kalau kalian gak bisa lihat darah, skip deh. Soalnya, situs Ogrish menyajikan liputan berita kejadian perang, kecelakaan, dan eksekusi tanpa sensor sama sekali. Udah kayak psikopat ya guys. Ya emang gitu situsnya. Emang dibuat untuk menantang orang-orang yang tahan dengan sesuatu berbau darah. Ngeri juga ya. Berikutnya keyword yang agak sensitif ya. Soalnya kalau kamu cari di Google dengan kata fornir, akan muncul penampakan alat kelamin laki-laki yang terserang penyakit. Lebih jelasnya, penyakit tersebut adalah fornir's gangrene. Gangrene adalah kondisi yang terjadi karena jaringan tubuh mati. Sebab hilangnya suplai darah karena adanya penyakit, cedera, dan atau infeksi. Kebayang nggak? Jadi jangan dicoba kecuali kalian emang penasaran. Nah, kita balik lagi ke masalah gigi. Kalau calon dentist boleh deh cari keyword The Calculus Bridge. Tapi yang masih awam, ditahan ya jarinya. Soalnya hasil pencarian akan menampilkan gambar gigi penuh plak kayak bakteri di sepanjang gusi. Warnanya sampai beragam. Ada kuning pucat, coklat tua, hijau, bahkan hitam. Plak ini berbentuk akibat bakteri yang jarang dibersihkan dengan sempurna. Dampaknya, gigi akan keropos, gusi jadi bengkak, terus mulut jadi berbau. Ih, Mimin jadinya pengen cepat-cepat gosok gigi habis ngelihat ini. Keyword yang satu ini nggak cuma bikin bulu-bulu kalian merinding, tapi bisa jadi ada keinginan untuk coba. Coba aja ketik krokodil. Sesuai namanya, krokodil sebutan untuk kulit bersisik seperti buaya, yang seiring berubah menjadi hitam atau lukanya membusuk dan bisa melebar. Penyebabnya adalah narkoba murah bernama krokodil yang sering dipasarkan di Rusia dan udah melebar di Eropa. Harga dipatok cuma $5 sampai $8. Iya, setara 60 sampai 80 ribuan. Beda banget sama heroin yang paling murah, dijual $150 atau 1,5 juta rupiah. Murah sih emang, tapi dampaknya guys, luar biasa mengerikan. Keyword terakhir ini paling ngeri dampaknya. Kalau kalian beneran berani coba cari di Google. Pressure cooker bombs and backpacks. Ada banyak kasus tentang ledakan di tengah-tengah kota. Sumber ledakan berasal dari cooker yang udah dipasang bom. Setelah ditelusuri, orang yang menaruh cooker ini menggunakan ransel. Jadi cookernya disembunyiin dalam ransel. Kalau beneran kalian cari nih, siap-siap deh didatangi polisi. Pernah pasangan suami istri nggak sengaja melakukan pemesanan cooker dan backpacks. Paketnya datang di waktu yang sama. Nah, polisi akhirnya mendatangi rumah mereka karena curiga dengan pencarian tersebut. Padahal tujuannya bukan itu. Jadi harus hati-hati nih kalau lagi cari sesuatu. Larangan adalah perintah. Iya kan? Mimin udah tebak. Habis ini kalian bakal cari satu-satu. Awas, hati-hati. Mimin gak ada hubungannya ya kalau terjadi apa-apa. Siapin aja ember. Siapa tahu kalian bisa muntah-muntah. Kalau ada keyword lain yang Mimin lewatin, tulis di kolom komentar ya.